Pagi ini aku akan mengajak saudara Mas Irwan yang datang dari Australia, bule-bule, untuk main gamelan. Nah, ini semuanya yang gak bisa main gamelan ditantang untuk bermain gamelan. Suwe ora ketemu ketemu pisang gawe kelong. Nah, ini Esther yang paling gak ngerti musik. Mainnya ya gitu deh, padahal alatnya yang paling gampang. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Alalu TV Huha. Pagi ini aku akan mengajak saudara Mas Irwan yang datang dari Australia bermain gamelan. Aku sendiri gak pernah bermain gamelan, so aku perlu kontenin. Jadi hari ini kita mau ajak ke suatu tempat dan bermain gamelan. And seperti apa keseruannya? Cekidot. Buat sarapan aku bawa apel, karena kemarin makan banyak, jadi sekarang harapannya apel aja supaya kurus. Oke, setelah ini kita akan berangkat. Bye. Bye. Halo. Oke, kita berangkat guys, karena katanya gangnya kecil, jadi naik mobil kecil. Satu mobil rame-rame. Ini aku bersama dengan saudara Mas Irwan. Hai Gamra. Hai. Hai Esther. Hello. We're off to play gamelan. Yeah, yeah. How interesting are you? We're very excited. Yeah, I'm feeling pretty excited. It's been a long time. I played some at university, but not since then. Oh yeah? Yeah. They have a gamelan ensemble at uni. This is in Sydney, the University of New South Wales. And they do performances every term. Wow. And he's also a musician. Little bit. No, you are a musician. Keluarga Mas Irwan ini juga pada jago main musik, handal banget bermain piano. Nggak kalah dengan keluarga Al Eldul. Mereka kalau bermain piano sudah tidak diragukan lagi. Seperti ini. Bener kan pada jago main pianonya? Tetapi apakah bermain gamelan juga bisa secanggih bermain piano? Termasuk aku dan Mas Irwan belum pernah sekalipun bermain gamelan.
Oke, kita sekarang langsung menuju ke Bodro Sewu Gallery, di mana kita akan latihan gamelan. Now we are here. Welcome. Terima kasih. Thank you. Okay. Here we go. Thank you. Oke, sampai sekarang tempat gamelan. Hi darling. Hi. Oh, udah kedengeran suara gamelan ini. Dari Dania. Halo. Saya ngefans berat sama ini. Ini sepupu saya. Ini yang mau main gamelan. Wow, did you get it all done? No. Oh, Oh, you are the guest of honor. Stay in front. Come on, you go first. Come on, Ziva, you are second guest honor. I'm the second guest honor. Suara gamelannya sudah ada dan kita mendengarkan gamelannya. Yeah. Oh, look at that. Kita semua yang di sini adalah pertama kali bermain gamelan. This is Peking, yeah. This is Saron, Peking, Peking Saron, yep. And this is also Saron. Yeah, we have 1, 2, 3 Saron, yeah. And the big one is Temung, we call it Temung. And this one is Selentem, yeah. Selentem. Kenapa Selentem ya? That's a very difficult question. Selentem apa lagi? Yeah. And one is we call it bonang. Bonang besar ya, bonang barong. And this is bonang penerus. Nah, ini semuanya nggak bisa main gamelan ditantang untuk bermain gamelan. Iya, dan pasti bisa bapaknya. Soalnya cuman nadanya cuman segitu-gitu aja ya. Ini dua kali. Nanti Mbak Wikan akan menerjemahkan pakai bahasa Inggris kalau ada yang nggak paham. Okay. Ya, baik. Terima kasih atas kehadiran keluarga besar Kak Irwan Musi, Mbak Maya dan sepupu-sepupu saudaranya di Bodro Sewu Gallery. Ya, Bodro Sewu Gallery diambil dari nama gamelannya ini sendiri. Taken from this name of the gamelan. Ya, nama gamelannya ada di belakang gong besar. Ya. Ya, jadi Bodro Sewu sendiri berarti kami berharap semua yang terlibat di dalamnya, baik pemilik, pelatih, kemudian tamu-tamu yang hadir, semuanya mendapatkan 1000 keberuntungan. Amin. Perkenalkan, ini Saron, kemudian ini Peking. Tadi ngelentem mana yang ngelentem tadi? Selentem ini. Oh, selentem. Aku pindah selentem aja, soalnya itu kalau ngelentem miwom. Iya. Katanya lebih gampang yang selentem. Iya, betul. Saron. In the behind is Saron. Dan pukulannya banyak yang berbeda. Pukulannya.
Okay. Terus bunang sama bunang terus juga berbeda lagi sama yang lain kumpulannya. Berbeda lagi. Kenong dan semuanya termasuk gong juga berbeda lagi. And kumpulannya. Oh my gosh, it's also different way how to play it. Hmm. Actually, every instrument have a simple and but after mix together will harmonis. Simple and simple. Tapi biarpun berbeda-beda pukulan, tapi nanti kalau sudah dipukul bareng dengan normal atau udah bagus semuanya, itu bisa suara itu bisa menyatu semuanya menjadi satu. Untuk BK hanya dipakai satu kali pertama dari pembukaan. Setelah itu dimulai dari barisan pertama, baris kedua, dan setelah ini kembalinya ke baris kedua, baris pertama dan baris kedua. Jadi BK ini hanya untuk pembukaan saja. Yeah. Bisa dimulai. Ya. Suwe ora ketemu ketemu pisang gawe gelong. That's it. Suwe ora jang. 1 2 3 Suwe ora jamu. Jamu godong telo. Suwe ora ketemu ketemu pisang gawe galo. Right, and jamu godong telo, it's like traditional medicine. Red traditional medicine made of cassava leaves, okay, yep. Right, and that's and then suwe ora ketemu, it's been a while now I have been meeting you, but once I met you, you pissed me off. You really pissed me off. Why to meet you? It's been a while, but then you pissed me off. Like, get out of here, something like that. Mas Irwan nih, ngapain nih? Actually, he will be the dancer. I dance to other things. Okay, carry on. Yeah. Okay. Amelia, thank you for not embarrassing me. That's actually the real purpose why we coming here. Adalah mempermalukan. Tantangan. Ayo. Gampang. You can just be the singer, okay? Nyanyi. Sing. Bapak mau di. Saya di belakangnya, selalu di belakangnya istri. Oh iya, mau. Nanti. Balap nanti. Pukulannya ketuk. Yes. You only hit that ketuk, that one. Oh, thank you. Okay. Thank you. This one you just have to look at it. Okay. Pukulnya gantian dengan
selentem atau saron gantian. So, you hear it after, not with them. Like, it's not synchronized. They hit and then stop it. You hit it. Okay. It's like bang, bang, bang. Want to try one from the beginning? Satu lagi? Satu lagi? Okay. Yeah, okay. One more time. Gampang. Sekali dua kali langsung bisa semuanya karena ternyata tidak sesuai yang kita bayangkan. Setelah berlatih 1 jam, akhirnya kita diberi waktu untuk makan snack, foto-foto dengan pelatih dan tim Bodrosewu Gallery, dan makan siang dengan makanan ala tradisional seperti makan klepon, getuk lindri, dan makan nasi liwet ala Solo. Mangan getuk, guys. Getuk dan klepon kita break. Jadi habis latihan 1 jam, ke break bentar buat buat cemil-cemil. I want to hold one of these because this is my favorite thing in the whole world. Wow. My most favorite. You see this? All right. All right. 1, 2, 3. Not too close. Three. Wow. That's it. It melts in your mouth. Oke, setelah latihan sekarang kita mau makan siang dengan makanan Solo. Ini boleh main catur, Mbak, monggo. Oh gitu, ada main catur juga. Wih, wih. Buat kamu yang suka makanan dari daerah Solo, tentunya sudah tidak asing dengan makanan ini. Nasi liwet Solo, enak. That looks amazing. Several telur, tahu, tempe, wow. And some shredded beef, and then that's a nice chicken. Aduh, saya bisa mulai. Ini ya. Wow. Ini Esther pasti teringat masa kecilnya makanan ketika lahir dulu di Surabaya.
Kemudian dia migrasi pindah ke luar negeri. Saya suka tuh. Beda suka. Ya ya. Oke. Okay. No problem. Saya tahu. Semua takut. Tahu. Wow. And shredded beef. Chicken. Oh, chicken is it? Mari makan. Makanan Solo. Ah. Setelah makan, kita akan berlatih gamelan lagi, lagu lain selain lagu Sue Ora Jamu tadi. Oke, kita sekarang masuk ke lagu berikut ya. Judulnya Lancaran Gunung Gugur Gunung. Lancaran Gugur Gunung. Kita masuk ke lagu kedua. Kalau lagu yang pertama tadi kan apa tuh Sue Ora Jamu, Jamu Gedong Telo itu judulnya apa ya? Sue Ora Jamu itu udah biasa sering nyanyiin di orang-orang manapun ya kan, itu udah lagu komersil lah gitu ya. Yang sekarang Lancaran Gugur Gunung ini lebih lagunya lebih kayak mengajak teman-teman semuanya untuk sama-sama membangun negara kita gitu. Pokoknya intinya tuh kerjasama untuk membangun negara. Yang itu ngelas nggak mau ikut main ya. Ayo satu baris, membangun negara, membangun negara. Kira doang ngelih apa? Kira doang ngelih Siti. Apa ini? Ini agak susah. Susah. Ini banyak ini. Jadi tadi membangun negara Pak, supaya pekerjaannya cepat selesai. Honopis kok. Iya, ini honopis ya. Bukan honopis kok. Iya, saya kan honopis. One heart and two heart. Ini lagu zaman dulu. Iya, saya bangkang banget ibu saya dulu yang aja. Ding tang 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 pang. Terus kan kita juga udah siap ini. Sudah mulai bisa memainkan gamelannya dengan benar. Yeah.